bersyukur lah bisa bilang main sama orang-orang hebat, orang-orang keren. Ya, tuh, wah agak GOLI! Semangat, semangat, semangat. MPL Week 3 menuju puncak. IG-nya Sir Fitland, si editor boleh di tag Instagram dia. Gak respect sama sekali sih. Kita hari ini adalah hari pertama di week ketiga, kita bakal lawan IPOS. Nah, gimana keseruannya? Ikutin aja terus ya guys ya. Kesehatan gua, olahraga weh, olahraga, jaga kesehatan, ya ada panas juga, ya ada berilmu deh. Kamu itu lagi pelatnas, gimana nih kamu menanggapi itu? Kemarin sih kan ada pelatnas, dapat personal training ya, kayak gitu. Kamu semakin bersemangat atau gimana nih? Temen kamu kan lagi pelatnas tuh. Pakai semangat lah. Ada motivasi pengen ngejar juga gitu. Oke. Kalau dari gue sih kalian yang pelatnas, kalian udah bersyukur lah saya bilang main sama orang hebat, orang keren selama 2 hari 3 hari ini. Tolong ke ilmu yang diresap dan ya kita balik lagi sini ya ke Onik. Jadi tolong jangan terlalu ya ekspektasinya di Onik lagi gitu loh. Jangan kayak ekspektasi main sama teman-teman pelatnas lagi ya. Gue liat kalian main gimana pas dari kemarin kalian, gue bilang siap lah, siap banget. Terus gue, kalian mainnya semua keren, mainnya bagus ya. Tuh, wah agak GOLI! Semangat, semangat, semangat. Langsung ada rotasi dari seorang Clover menuju ke seorang cewek, tapi ternyata ditangkap di depan sana dan langsung aja dihilangkan begitu saja dan tercancel. Bakal bersplot di tangan dari seorang Clover, bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka kehilangan 2 poin, tapi untungnya ada Ivan Strong yang hampir saja menyelesaikan tugas di area tengah. Juga kali ini Clover berserta dengan Dream sudah menjadi penumpang yang luar biasa sekali, tinggal menabrak kerasa kali ini benar-benar nol poin dan akhirnya Sans pun hilang di telah bumi di saat satu versi bisa dapetin satu tertentu, tapi udah disesuai karena depan sana versi pun bisa selamat dan akhirnya cewek pun membobardir ke arah anti-mage dan anti-mage nggak bisa selamat di peperangan barusan. Lancelot tetap sedikit membutuhkan para pembahas dengan cukup tinggi, mencoba disabrak, kibay menjadi bilang utama dan lihat rapet hilang semua pun didapatkan oleh seorang Dream, tapi lihat anti-mage hantaman pada tubuh mengadu retribution. Tantan berhasil mendapatkan sebuah retribution, retri no man
Genki sudah versi sama kehilangan banyak poin cewek di depan sana. Tiju dibalas Pawan. Hampir saja menembakkan Clover, tapi Clover memilih untuk kabur karena belakang, tapi anti base game bisa bertahan kembali di cover. Oh my god, Retri Indomaret terserang versi kali ini. Wow. Bagus banget serangan Trisi juga, tapi Lord Damage bisa ditahan oleh anak-anak Odu kali ini, dan mereka sudah berada di base terakhir. No. Lihat Saskia pergi, apapun terjadi fokus ke arah base-nya. Clover kena Sas bertahan, Petrify on point, tapi lihat double Petrify. Sas fokus ke arah base-nya, dan this is Onyx Take the game. Jangan buru-buru juga tetap, jangan sampai ngeremehin dan lain-lain. Itu diingetin lagi. Ya ingat, tempo-nya dijaga, ingat reset. Ini game 2, game baru lagi. Tolong ya udah, yang game 1 tadi udah lewatin aja. Lagi kita maju lagi game 2, kita fokus aja dan sampai di depan. Jadi gimana caranya menangin ini game? Ya, masa depan aja, masa depan. Waga. Goal! Atau Onyx Esports juga dapetin Lord kali ini, tapi lihat dari Lilianya Clover Pudila juga digengki oleh keyboardnya juga. Chance combo udah keluar kali ini. Onyx Esports punya chance besar dapetin Lord, tapi Versik coba untuk dapetin area belakang ya. Cewek dalam ancaman, tempest off dan dibuka flicker kali ini masih ada, dan Versik masuk ke dalam satu reward manipulation, coba untuk kabur tapi tidak bisa. Hilang 2 F-Strike menuju ke arah seorang Mus, tapi tempat sana ada MOP tetap bakat dan RKT hilang. Mus bertahan, anti-base seorang diri, anti-base versus everybody, dan hilang begitu saja. Tapak kill from Onyx Esports. Oh my god. Oke, gak mau di freestyle, tapi lihat udah gak ada set pool. Hilang begitu saja, RKT udah gak ada handgun. Langsung ada word manipulation dan bakat kehilangan anti-base. Versi gak bisa masuk dengan sembarangan. Untuk kali ini keyboard berada dengan sempat dengan immortality-nya. Sasnya dicari, tapi terjata. Masih bisa dihindari. Clover ditumbangin. Cewek di arah belakang, dan Wayne of Nature kali ini membuat cewek still survive, but RKT save the day. Berhasil masuk, merasuki tubuh dari seorang Versik, mencoba dikejar, tapi RKT kali ini udah gak ada flicker lagi, dan hilang. Tersisa Versik kok bebas, ada keyboy, word manipulation langsung dibuka, overcommit terhadap seorang Clover. Blackness telah digunakan, saat ke arah belakang with a trancher, tapi lihat dari seorang Fastrong menghilangkan satu pilihan, anti-pass tersangkap. Versik dapat sound dan telah dikeluarkan, WM jadi pilihan cewek kali ini gak bisa bertahan, bahkan di depan sana pasang harus silah di telan bumi. Lihat Lordship, itu sekarang untuk Onyx, what a play! Woi, ini juga ikut pelatnas. Sebenarnya
untuk secara tim jadinya kurang apa ya, jadi kurang, agak kurang lah persiapannya. Bisa tapi ya, secara individual jadinya apa, mereka ningkat lah, jadi imbang lah, imbang, jadi aman. Perasaan gua masih biasa aja sih, soalnya kan masih regular season, baru week awal. Hah, gimana guys? Hari ini guys, kalian udah nonton semua kan keseruannya? Nah guys, jangan lupa ya guys ya, hari ini tuh hari yang luar biasa lah, kita menang 2-0. Terima kasih buat Sobat Oni, udah mendukung kita sampai sekarang. Kita bersyukur banget bisa kalian dukung. Nah, buat kalian semua, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe ya guys ya di channel ini. Dah. Yang pasti senang lah, gitu. Senang dan juga bahagia karena ini mungkin memang benar-benar pertama kali ya gua di Onyx ini. Dan satu, ini buat tim-tim lawan Onyx nih ya. Di atas langit masih ada Onyx, di bawah tanah ada timur.